merasa bahwa yang paling penting bagi atlet itu kan prestasi mereka, bagaimana aksi mereka di lapangan, bukan apa yang mereka sampaikan, bukan apa yang mereka katakan, apa yang mereka katakan. Setiap kesempatan dalam setiap hal, kemampuan berkomunikasi itu menjadi sangat penting untuk teman-teman. Selain leadership, ini adalah masalah kepercayaan dirian. Kalau lu nggak percaya sama diri lu, siapa yang mau percaya sama diri lu? Halo teman-teman semua, kembali lagi di Valet Udah Jebret YouTube channel. Kembali lagi, ini adalah transformasi dari YouTube Jebret TV kemudian ke Radot Valen dan sekarang Valentino Jebret. Jadi Jebret Media TV adalah satu grup dengan Valentino Jebret ya. Tapi Valentino Jebret ini memang mengkhususkan yang menjadi konten-konten gue sendiri. Kita udah ngomongin tentang branding, bicara tentang Air Jordan yang gue bilang goat-nya personal branding. Sebelumnya kita juga udah ngomongin tentang undang-undang hak cipta yang memakmurkan penyanyi atau pencipta. Dan sekarang sesuai apa yang gue bilang, kita juga ngomongin tentang communication skills. Tapi tetap gue kaitin ini dengan figur-figur olahraga ya. Semua orang perlu komunikasi, tapi yang gue lihat sekarang adalah atlet-atlet, figur-figur olahraga juga butuh komunikasi. Banyak yang merasa bahwa yang paling penting bagi atlet itu kan prestasi mereka, bagaimana aksi mereka di lapangan, bukan apa yang mereka sampaikan, bukan apa yang mereka katakan, apa yang mereka katakan. Gue mau bilang bahwa ketika lo bicara tentang skill dari olahraga yang dilakukan oleh siapapun, sebenarnya di dalam konteks individual sports ataupun juga tim, sebenarnya komunikasi itu penting. Kalau secara communication skills yang bukan public speaking dulu. Bahwa saat lo bersama teman setim lo, apa yang lo sampaikan kepada teman setim lo selama pertandingan itu menjadi hal yang penting. Bagaimana lo menyampaikan juga menjadi hal yang penting, karena untuk menyampaikan satu hal dengan hal yang lain kepada seorang dengan orang yang lain juga bisa berbeda-beda caranya. Belum lagi bagaimana lo bisa juga menggunakan komunikasi lo kepada lawan. Kemudian di individual sports, kalau kita lihat misalnya di tenis, di badminton untuk tunggal gitu, lo kan sering lihat kayak ngomong sendiri juga. Itu kan ada bagian dari komunikasi juga. Memotivasi, mengembalikan ritme, mengembalikan zona lo untuk bisa come up dengan kemampuan maksimal lo. Terus kenapa juga penting? Karena hubungannya dengan nanti pelatih, hubungannya juga nanti dengan wasit, itu juga sangat penting berkomunikasi. Dan yang paling juga menonjol sekarang adalah bagaimana lo bisa mengekspresikan apa yang ingin lo sampaikan di dalam hubungannya dengan media. Misalnya press conference sebelum pertandingan, kalau memang ternyata atlet tersebut yang diajak oleh pelatihnya. Press conference setelah pertandingan, saat lo mendapatkan kemenangan atau lo mendapatkan kekalahan. Di tenis apalagi, kalau di partai-partai puncaknya kita bisa lihat ya, baik yang menang dan yang kalah dapat jatah untuk melakukan speech ataupun juga pidato di hadapan puluhan ribu penonton yang hadir dan disaksikan oleh jutaan orang melalui televisi. Pandit sepak bola, lo bisa lihat Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes, kok United semua ya. Harry Redknapp, baru juga kemarin Graham Souness baru pensiun ya. Ada juga banyak sekali yang bisa kita lihat kemampuan mereka untuk bisa menjadi pundit. Ada Rio Ferdinand, iya banyak kan dari United loh. Dan juga ada Micah Richards ya, dan banyak lagi lah. Dan bahkan kemarin juga lagi diundang sebagai tamu tuh Kasper Schmeichel. Juga masih aktif tapi ternyata kemampuan komunikasinya juga luar biasa. Lalu juga di cabang-cabang lain juga demikian sekarang gue lihat. Kenapa itu juga jadi penting? Karena itu menunjukkan bagaimana lu punya satu package sebagai atlet, bukan cuma kemampuan lu di lapangan tapi juga kemampuan lu untuk bisa berkomunikasi dengan teman sekerja lu maupun juga dengan mengekspresikan apa yang lu ingin sampaikan ketika hasilnya baik dan ketika hasilnya tidak baik. Dan biasanya komunikasi yang baik, kemampuan berkomunikasi yang baik ini membuat lu berada dalam radar salah atau benar satu dari kapten. Apakah kapten pertama atau kapten kedua atau kapten ketiga. Biasanya seperti itu. Jadi kemampuan lo berkomunikasi untuk para atlet, terutama yang saat ini menyaksikan, itu menunjukkan kemampuan leadership. Karena dari kemampuan lo berbicara, dari kemampuan lo untuk berkata-kata, kemampuan lo untuk mengeluarkan apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasakan, apa yang lo sampaikan kepada publik, itu menunjukkan lo memiliki jiwa kepemimpinan. Karena dalam berkomunikasi juga ada hal-hal yang lo tahu bahwa itu ingin lo sampaikan tapi tidak perlu lo sampaikan. Ada juga hal-hal yang lo tahu bahwa
ini ingin lu sampaikan dengan segala dampak yang maka lu sampaikan, dan juga ada hal-hal yang memang ini sepatutnya akan lu sampaikan, kira-kira seperti itu. Jadi itu jadi bagian penting, tapi problemnya banyak sekali teman-teman gua atlet maupun juga mantan atlet gitu ya, masih tetap berpatokan bahwa public speaking adalah dan komunikasi adalah dalam tanda kutip bukan hal yang mereka kuasai, karena mereka hanya menguasai yaitu secara taktikal, secara teknikal, secara apa yang mereka lakukan. Pun juga buat teman-teman semua yang bukan atlet ya, apapun yang kalian kerjakan, kalau kalian merasa bahwa kemampuan berbicara itu bukan bagian dari yang penting dalam pekerjaan kalian, mulailah rubah mindset teman-teman, karena nyata-nyata bahwa dalam setiap kesempatan, dalam setiap hal, kemampuan berkomunikasi itu menjadi sangat penting untuk teman-teman. Satu, menunjukkan kepemimpinan lo. Kemudian juga yang kedua adalah selain daripada menunjukkan kepemimpinan lo, kedua juga adalah menunjukkan bahwa lo bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran lo dan apa yang dalam perasaan lo. Karena banyak juga hal-hal yang terjadi hari-hari ini, orang stres, frustrasi dan lain sebagainya karena ketidakmampuan untuk menceritakan apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasakan kepada orang lain. Dan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan akhir-akhir ini dengan banyaknya masalah mental health, dengan banyaknya orang menjadi frustrasi, itu menjadi hal yang sangat penting juga. Apalagi untuk teman-teman atlet ya, dengan kemampuan bicara kalian sebenarnya juga ini akan menjadi satu hal yang penting setelah kalian menjadi atlet. Dan itu terbukti dengan sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sebagai pembicara publik dan juga sebagai pundit misalnya. Makanya sekarang trennya juga di Indonesia mulai banyak mempekerjakan mantan atlet. Karena kalau kita melihat secara pengalaman sebagai wartawan, biasanya itu datanya yang akan lengkap. Tapi kalau sebagai mantan atlet, biasanya pengalamannya yang akan diceritakan. Nah kalau seorang jurnalis, pengalamannya palingnya sebagai pengalaman di sebagai pemain yang bukan profesional. Tapi bayangkan mantan pemain profesional menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang pandit, dia menguasai pengalamannya, dia tinggal bisa mengekspresikan apa yang disampaikan dan dia tambah belajar datanya, maka dia akan menjadi lengkap. Nah singkatnya teman-teman, bukan cuma mantan atlet ya, tapi juga kalian semua mendengarkan ini, untuk bisa memiliki kemampuan berbicara, untuk bisa memiliki kemampuan berkomunikasi, yang pertama sebenarnya adalah menurut gua pengalaman. Jadi teman-teman harus menambah jam terbang dalam berbicara. Gak usah tahu dulu secara tekniknya, gak usah tahu dulu secara guidance-nya, tapi ngomong aja dulu. Makanya kalau orang Batak itu biasanya kenapa dia pada suka dan pinter ngomong, makanya biasa orang Batak itu banyaknya masuk jadi pengacara gitu-gitu. Karena kita ini di dalam acara di rumah itu selalu diminta untuk ngomong. Acara kelahiran, acara kematian, acara tahun baru, acara ulang tahun, acara apapun, arisan, ada yang namanya mandok hata, suruh ngomong untuk orang-orang yang ada di sekitar. Lu kenal gak kenal, lu suruh ngomong. Jadi lu bisa bayangkan gak, lu gak kenal tapi lu tetap harus suruh ngomong gitu, kasih pesan buat dia. Nah itu kita kadang-kadang kesel, karena ngapain sini gitu loh, acara tahun baruan orang buka kamar kita malah acara begini. Ternyata setelah bertahun-tahun gue lakukan, itulah yang menjadi fondasi gue untuk bisa jadi pembicara publik seperti ini. Nah lu kan gak semuanya orang Batak, apa yang kira-kira bisa, panggung apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa ngomong, lakukan aja dulu. Kalau kami orang-orang Batak ini sangat terbiasa sekali, makanya sangat jarang orang Batak kelemahannya dalam berbicara, biasanya itu justru kelebihannya ya. Tapi lagi-lagi bukan labeling ini ya, tapi teman-teman yang merasa kurang di situ silahkan mulai cari panggungnya untuk ngomong dimanapun. Latihan yang kedua adalah lihat di handphone kalian untuk kamera menghadap kalian. Nah itu dengan konsep vlog sekarang orang banyak kan. Kalian coba ngomong di situ. Manfaatkan waktu yang ada secara video itu kan antara 1 sampai dengan 1,5 menit. Coba kalian lakukan latih, lihat wajah kalian di situ, mainkan ekspresi wajah kalian di situ, ngomong selama 1 menit atau 1 menit 30 detik. Jangan cut-to-cut, jangan dimatiin, sambung lagi, matiin, sambung lagi. Ngomong aja dulu di situ.
lancarin di situ, kalian dengar ulang, nyambung nggak itu 1 menit sampai 1,5 menit di situ. Lakukan setiap hari. Lama-lama teman-teman akan lihat, oh gue kurang senyum, oh gue terlalu senyum, oh gue kecepetan, oh gue kelambatan, oh gue kelihatan grogi, oh gue terlalu panjang ngomongnya. Itu bisa dilakukan dengan video zaman sekarang. Video lu kagok gitu, karena harus lu pegang. Yang paling gampang adalah lihat ke kaca. Lihat ke kaca, ngomong tepat melihat wajah lu di kaca. Perhatikan bagaimana lu menggunakan bahasa tubuh lu di situ untuk mengimbangi apa yang lu sampaikan. Jadi keburu nanti gua ngomong ini selama 8 jam karena ini adalah bidang gua banget. Abrar akan mencak-mencak, Dwi yang edit akan stres. Gua tutup dengan itu dulu teman-teman. Lakukan latihan itu terutama untuk atlet ya. Sekarang pelajari itu juga teman-teman. Dan yang bukan atlet lakukan itu juga. Tidak usah tahu dulu tekniknya apa, nanti gua akan sampaikan di episode berikutnya. Tapi yang jelas lakukan itu yang pertama, cari panggungnya, lu sampaikan, lu ngomong. Orang sekarang lagi makan malam, biasanya lu yang diem, lu mulai yang minta untuk ngomong. Lagi di pos kamling, lagi diem-diem, masih ada gak tuh pos kamling, gak ada ya. Pokoknya tempat nongkrong warga, lu belajar yang lu yang mulai ngomong, jangan yang cuma diem-diem aja. Di sekolah lu mulai yang minta untuk bertanya dan lain sebagainya, ambil alih itu karena dengan lakukan latihan itu lu akan terbiasa. Latih di video 1 menit sampai 1,5 menit tidak terputus tanpa ae-ae, itu ntar teknik. Biarin aja, lu ngomong aja pokoknya 1,5 menit lu evaluasi. Lihat di kaca gimana penampilan lu secara satu tubuh, secara pala sampai dengan kaki, lu lakukan itu juga setiap hari. Gue pengen tahu ntar tulis di kolom komen apakah kalian sudah mulai melakukan itu dan apakah sudah ada perubahan. Karena episode berikutnya gue akan berikan kalian lagi hal-hal yang lain untuk bisa membantu kalian dalam berkomunikasi. Dan untuk teman-teman atlet sekali lagi lakukan itu mulai dari sekarang. Dan gue pengen lihat teman-teman atlet yang berlaga di laga internasional saat diminta untuk speech, percaya dirilah dengan berbahasa Inggris. Karena kalau kalian memang lagi mainnya di luar negeri, yang dipakai adalah bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris kalian, nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Yang penting, ini yang gue kelupaan. Selain leadership, ini adalah masalah kepercaya dirian. Kalau lu nggak percaya sama diri lu, siapa yang mau percaya sama diri lu? Jadi, lakukan itu teman-teman. Kalian diminta bahasa Inggris, berbahasa Inggris lah. Mau terbata-bata, mau agak ngaco, nggak apa-apa. Yang penting belajar, nanti kalian bisa evaluasi. Dimulai juga dari dalam negeri, disuruh pakai bahasa Indonesia, silakan pakai dari pakai bahasa Indonesia. Karena kemampuan komunikasi kalian itu akan nanti juga menentukan orang melihat kalian sebagai atlet yang lengkap, full package. Dan juga buat semua di latar belakang apapun teman-teman sekarang, punyailah kemampuan komunikasi dan juga public speaking yang baik, sehingga teman-teman bisa melakukannya. Nah kalau bisa untuk depan kamera seperti saya sekarang ini, nanti itu masih butuh proses juga tentunya untuk bisa ngomong tanpa skrip. Malah kepanjangan, lagi-lagi gue nambah waktu aja udah 3 menit sendiri barusan. Ketemu lagi di Valentino Jebret selanjutnya. Dan gue tahu ini akan jadi materi yang cukup berat ya buat kalian. Karena biasanya ngeliat gue yang membelah lautan, bla bla bla. Itu juga bagian dari ilmu komunikasi. Nanti gue bahas di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Subscribe, like, comment. Valentino Jebret, bagian dari Jebret Media Group. Subscribe juga Jebret Media TV, PB INA. Juga stand up bolaraga. Ciao.